semuanya, apa kabar semuanya? Hai. Ya, bertemu lagi sore ini di Temu Lawak. Temu musisi lawas, wak. Bagian waknya ya. Temu Lawak, temu musisi lawas, wak. Jadi kita akan reunian dengan teman-teman musisi angkatan 90-an ya. Saya Andre Stinky dan tentu saja di 90-an pasti semua orang mengenal dengan lagu hitsnya Stinky berjudul Mungkinkah? Kita menyanyi bersama, oke? Okay? Di Temu Lawak, temu musisi lawas. Oke. Okay. Thank you. Masih ingat ya? Masih ingat diriknya ya? Luar biasa. Saya kalau kemana-mana jalan dipanggil, "Wei, Mas Andre Mungkinkah?" Baiklah, ini ngomong-ngomong mana teman-teman saya nih? Oh iya, ini ada salah satu sahabat saya juga, tapi dia mungkin lebih senior dari saya sedikit ya. Lagunya hits banget pada zaman itu, berjudul Hati Yang Luka. Silakan, Betaria Soneta. Dulu serangga kau pinang aku, dulu bersumpah janji di depan saksi. Ditelan dusta. Biasanya ada yang... Gue udah dandan kayak Betaria Sonata. Dua kursi. Emang lo lebih mirip Rita Sugiyanto sih. Tapi biasanya di lagu itu, di tengah-tengah tuh ada Obi Mesak nyautin. Apa? Nah lagi nih. Biar... Mike. Gimana? Biarkanlah ada duka malam ini, mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Langsung kamu, kalau ada kursinya. Betaria Sonata. Makanya lihat dulu kalau mau. Beda. Ini Betaria Sonanya. Mbak Beta gak ada suara jempreng begini. Beda, gak ada. Mbak Beta gimana kabarnya? Baik aku Andre, baik. Nah. Kan ngebas suara aku yeah, ya. Yeah. Mas Andre sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Oh masya. Oh iya. Kayak Elvi begini ya. Oke, selanjutnya Mbak Beta sudah ada. Mau kemana Mbak? Enggak kemana-mana. Oke, musisi. Ada siapa lagi Mas Andre? Teman kita juga. Duduk dulu Mbak Beta, duduk. Boleh. Ini gak jeblos kan saya duduk. Enggak, gini. Mbak Beta duduk, saya tendang ntar. Terima kasih loh. Oke, teman kita juga, musisi kita selanjutnya kita undang ini adalah penyanyi di era 80-an, dia sudah mulai berkarir di dunia musik. Wow. Dan menjadi salah satu tokoh yang menciptakan musik-musik zaman dulu, wave. Musik-musik digital. Digital. Dengan apa namanya tuh bilangnya tuh MIDI. MIDI. Gaya-gaya MIDI. Kita undang aja ini dia. Enggak ngerti. Mas Rafis RM. Thank you.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertembus semenjak kini, sehidup semati. Kian lama kian pasaku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa, diriku terjerat di peluk asmara. Ternyata Faris RM itu anggota Achan Dancer. Iya. Karena nama saya Faris RM. Apa tuh? RM-nya itu rajin menari. Oh, saya baru tahu. Ya, apa kabar Andre? Baik Mas Faris. Baik, alhamdulillah. Tadi main keyboardnya jago. Coba ulangin dong, gak usah pakai musik, keyboardnya aja. Keyboardnya aja. Gak usah pakai musik, keyboardnya aja ya. Keyboardnya aja. Tunggu. Suaranya beda. Coba. Suaranya beda. Kok suaranya beda sama yang tadi, Mas? Beda stemen. Kamu yang tadi ya? Iya, yang tadi. Oh, ada pencetannya. Kok banyak tombol? Ketahuan pas menjet suaranya di sono. Oke, next musisi selanjutnya. Ini juga sudah 27 tahun berkarir dengan gayanya yang khas rocker kita. Inilah dia, Andy Riff. Datengin Ian Kasela. Oh, rajanya beda ya? Beda. Biasanya kalau datang kemari, Andir B matanya nyanyi sampai melotot-melotot. Tapi ini beneran Andir B asli. Melotot emang. Ini Andir B asli. Ian Keselek ya. Enggak, ini serius Andir B asli nih. Soalnya tadi di belakang saya ketemu. Asli. Beda. Ada yang lain. Ada yang asli. Ini palsu berarti? Ada yang asli. Menurut Rita Sugiarto gimana? Kita riang. Udah perlu dari suara dong. Dari suara dong, dicek. Saya tuh ketemu di belakang, itu yang beneran ada. Oh berarti ini palsu nih. Saya gak ngalih. Aku ngaku nih. Dari tadi di sini, ke belakang-belakang. Lah ini siapa?
sama. Kok sama? Ani, ini bareng mau ketemu. Ini ngaku-ngaku nih orang nih. Gak ada. Ini nih kalau acara-acara lawak. Pasti artis dikasih surprise. Dikasih surprise. Kok mendingan ikut acara-acara yang mirip-mirip artis. Kamu pasti menang. Itu yang ikutan-ikutan. Ini yang ikutan. Ah, ini baru asli. Gini aja deh, kita tes aja deh. Seberapa belok lo? Rif kan matanya kan belok. Oh iya. Pas rap aja nyanyi. Ah, pas rap. Tapi gue bukan rap. Enggak, lutuy aja, lutuy. Ah, lutuy nah, boleh. Jika lega bikin hati, gaya lega bikin hati, wangi lega bikin hati, dandanan le bikin hati, hati, bicara le bikin hati, siulan le bikin hati, laga lega bikin hati, lu hati gue makin hati, lo juga ya lo emang keren, lo juga laga lu juga keren. Antara dua ini ya, coba ya. Coba. Ulang. Dia kalau begini pemain bola, kalau anak band begini. Kalau gini anak TikTok. Kalau anak TikTok begini. Wah seru banget. Kita sampai nggak bisa bedain ya. Halo, mana kali ini? Ini. Berarti, capek. Berarti Mas, namanya siapa Mas? Saya. Ah, berarti ini pemenangnya nih. Bisa mirip banget. Mirip ini. Mirip banget, mirip. Daripada nama saya Restu. Saya tersanjung, Restu. Saya tersanjung ada orang pengen banget mirip sama saya. saya akan kasih dia official merchandise dari. Wow. Keren. Ini official merchandise dari band saya, Rip. Yeah. Tolong ditanda tangan ya. Saya tanda tangan. Dan kembali berarti saya yang asli dong. Soalnya tanda tangannya yang asli. Tolong ya. Maaf, saya katanya adilnya dia yang minta tanda tangan yang itu. Ya, tanda tangannya tuh. Gimana sih? Ah, Andi Rim. Foto bareng. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, kita kembali lagi tetap di Pasore.